wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini Kak Sarah akan mengajarkan tentang cara menghitung besar sudut pada jam Ini mudah sekali Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya jadi ini adalah materi kelas 4 kurikulum 2013 semester 2 Baiklah, langsung saja kita mulai. Jadi, Kak Sarah memiliki beberapa jam di mana menunjukkan waktu-waktu yang berbeda. Nah, untuk yang pertama, ada gambar jam dengan waktu pukul 1. Jadi, jarumnya panjang ada pada angka 12, jarumnya pendek ada pada angka 1. Nah ini membentuk sudut, jadi yang ditanyakan adalah berapa besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam. Jadi sudut ini berapa antara 12 ke 1 ini, jadi yang ditanyakan itu berapa. Nah ini mudah sekali. Sudut yang menunjukkan pukul 1 ini adalah besar sudut 30 derajat. Kemudian, yang kedua, Kak Sarah memiliki sebuah jam di mana jamnya membentuk jam 2. Jarum panjang ada di angka 12, jarum pendek ada di angka 2. Nah, yang ditanyakan, berapa besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam di samping? Berarti sudutnya ini berapa? Nah, ini mudah sekali. Jawabannya adalah 30 derajat dikali 2. Jadi, besar sudutnya ini adalah 60 derajat. Apakah kalian paham? Nah, jadi, mengapa jam 1 menunjukkan 30 derajat, sedangkan jam 2 menunjukkan 60 derajat. 30 derajatnya dari mana? Nah ini 30 derajat itu adalah sudut antara 12 dan 1 Jadi 30 derajat itu asalnya adalah dari 360 derajat dibagi 12 jadi sudut lingkaran itu adalah 360 derajat Jadi dari angka 12 ini, kemudian berputar sampai angka 12, ini besarnya adalah 360 derajat. Kemudian 30 derajatnya dari 360 derajat dibagi 12, ini kan ada 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Jamnya jumlahnya 12. Maka 30 derajat itu dari 360 derajat dibagi jumlah jamnya. Jumlah jamnya adalah 12. Jadi besar sudutnya yang terbentuk adalah 30 derajat. Jadi setiap jam ini 30 derajat ya. Ini 30 derajat, ini juga 30 derajat, ini juga 30 derajat, dan seterusnya. Nah, kalau pukul 2 berarti 30 derajatnya ada berapa? Ada 2 berarti sudut yang dibentuk adalah 30 derajat dikali 2 yaitu 60 derajat. Nah, coba sekarang yang gambar ketiga. Berapakah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam di samping? Nah, coba perhatikan Berapakah sudutnya? Berarti, ini kan ada tiga Berarti, 30 derajat dikali 3 Jadi, 30 derajat kalau dikalikan 3 Hasilnya adalah 90 derajat Jadi, ini 90 derajat ya Nah, berapakah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam di samping? Ini, jam ini, menunjukkan pukul 4. Jarum panjangnya di angka 12, jarum pendeknya di angka 4. Berarti, besar sudutnya adalah, coba diperhatikan, ini ada 4, berarti 30 derajat dikali 4. 30 derajat dikali 4, hasilnya adalah 120 derajat. Nah, sekarang gambar yang kelima. Kak Sarah memiliki gambar jam di mana membentuk jam 5. Jarum panjang ada di angka 12, jarum pendek ada di angka 5. Berapakah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam di samping? Yang ini yang ditanyakan berapa sudutnya? Coba diperhatikan, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 jam. Berarti 30 derajat dikali 5. 30 dikali 5 adalah 150 derajat. Nah, sekarang yang terakhir. Kak Sarah memiliki sebuah gambar jam. Ini membentuk jam 6. Jarum panjang ada di angka 12, jarum pendek ada di angka 6. Nah, berapakah besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam di samping? Bisa ini, bisa juga yang ini, sama saja. Ini kalau yang ini kita hitung 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya. Berarti 30 derajat. Kalikan saja dengan 6 30 dikali 6 hasilnya adalah 180 derajat Jadi jam 6 ini membentuk sudut 180 derajat Bagaimana mudah bukan untuk menghitung besar sudut pada jam? Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.